Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita berpetualang di dalam hutan. Kebetulan kita masih di pinggirannya. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan notifikasi channelnya. Oke, ini pemasangan seluncuran karpetnya. Nah, material yang kita ambil hari ini sudah kita bongkar tadi. Kita lihat dulu, kita cek. Rupanya ada titik emas yang kita dapat. Langsung kita pasang karpetnya sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam hutan di pinggiran sini, sahabat. Tuh, ada hutannya, nanti kita akan masuk ke sini. Nah, nanti kita coba dulu di pinggir sungai ini. Kebetulan kita mengambil materialnya yang di pinggir hutannya berwarna merah atau warna kuning, sahabat. Material yang kita ambil tadi sudah kita cek, sudah kita dapatkan beberapa titik emas. Makanya kita putuskan coba di pinggir sungai ini dulu sebelum kita nantinya akan masuk ke dalam hutan, ke tempat kita yang kemarin, yang alhamdulillah hasilnya yang kita temukan luar biasa banyak, sahabat. Tuh materialnya. Tuh, nantinya baru kita masukkan ke dalam karpetnya. Kita saring di sana nanti material yang sudah diambil, yang sudah masuk ke dalam ember kita. Batunya besar-besar sekali, sahabat, di pinggir hutannya.
ini tanahnya, tanah merahnya lumayan apa sahabat, agak susah kita menghancurkannya di atas karpet karena ada tanah liatnya. Jadi harus betul-betul hancur hingga nantinya emasnya turun ke karpet. Kalau tidak kita betul-betul hancurkan, nanti emasnya akan tetap menempel di tanahnya dan akan hanyut terbawa arus. Batunya memang padat sekali sahabat, jadi harus kita telusuri terus agar dapat material yang bagus nih. Sudah mulai berubah warna, dia makin dalam digali dia berubah warna putih sahabat materialnya. Cuman untuk menembus ke material putih agak sulit karena batunya besar-besar sahabat. Itulah materialnya, ini batunya, batu hidup yang besar-besar ukurannya. Nah, mulai tembus material putihnya, cuman agak dalam sahabat. Batunya besar-besar sekali, untuk mengeluarkannya agak sulit.
Oke, kita coba angkat karpetnya. Semoga masih ada hasil. Karena ini karpetnya cepat penuh. Karena materialnya, material tanahnya, kandungan tanahnya banyak, jadi cepat penuh karpetnya. Oke, langsung kita dulang. Oke, kita mendulangnya di aliran sungai yang ada di dalam hutan, sahabat, karena dulang kita tinggalkan di sana. Inilah lokasi kita yang kemarin. Oke, kita lihat hasilnya. Wih, luar biasa, sahabat. Tapi di pinggiran sungainya juga banyak emasnya, sahabat, tuh. Luar biasa sekali. Lebih banyak sepertinya di luar, sahabat, tuh. Karena tadi kita nemu bebatuannya besar-besar, sahabat, beda dengan yang di dalam ini. Kalau di sini kita mengambil material yang di dasar sungai, kalau yang di pinggiran tadi itu di tebing sungai, sahabat. Wis, tidak menyatakan sangka kita dapat sebanyak ini, sahabat, tuh. Memang penemuan kita yang tak terduga, sahabat. Padahal kita sudah beberapa hari di dalam hutan ini. Tadi kita iseng-iseng coba mendulang material di pinggir sungai, ternyata emasnya lebih banyak, sahabat, dari di dalam, sahabat, tuh. Luar biasa, tuh. Alhamdulillah. Nih, kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, sahabat, atas rezeki yang diberikan kepada kita. Luar biasa sekali hasilnya.
Mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan share videonya sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kita dapat. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.